9. Yang kelayakannya terpantas di kalangan 8 peserta. Lain yang mengutopikan cabaran ialah Ikma Syafira dari serta dari Sabah yang kelihatan sekarang ini merupakan pemenang. Fatid Ilyana Matnayan 12.56 kelima terpantas di kalangan para peserta ini. Rekod kejohanan Siti Fatimah Muhammad 11.82 mewakili kontijen Johor. Sticks and stones will all fall down, all fall down, all fall down. Sticks and stones will all fall down, my fair lady. Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Dan juga Norris Full yang mampu untuk mencabar kedudukannya. Begitu juga dengan Chelsea. Sekarang ini agak setara. Perhatikan bagaimana kedudukan Azrin Nabila sekarang ini. Ada sedikit depan dan cuba diketengahkan oleh Jasya Nazrin. Sekarang ini berada di depan. Dia mula mengurang langkah dan seterusnya menamatkan perlumbaan dengan 11.81 untuk pingat emas. Manakala Jasya dari Sabah di tempat yang kedua dari 11.48.1 mengatasi rekod kejohanan. Tetapi ini adalah catatan masa tidak rasmi. 11.82 adalah rekod kejohanan yang dipegang oleh Siti Fatimah Muhammad dari Johor berusia 10 tahun. Jadi kita nantikan keputusan rasmi untuk pengesahan rekod baru kejohanan yang dicipta oleh Azrin Nabila alias dari Terengganu. Dengan perak pula Chelsea Kasipia Rompulas dari Sabah menamatkan aksi 100 meter ini di tempat yang kedua. Manakala persaingan di tempat yang ketiga antara Ikma Syafira yang akan diketahui nanti. Jadi inilah pemenang pingat perak yang menyaksikan 819 Chelsea berada di tangga yang kedua. Permulaan yang baik, kita perhatikan bagi pelumba Fatin Ilyana agak sedikit di depan. Tapi apabila 10 meter berakhir, di sinilah kelihatan Azrin Nabila mula memecut. Biarpun cuba diberikan tentangan oleh dua pelumba dari Sabah, tetapi beliau berada pada pentas yang tersendiri. Chelsea di tempat yang kedua pingat perak, manakala pingat gangsa pula diraih seorang lagi pelumba dari Sabah, iaitu Ikma Syafira Dures di tempat yang ketiga. Jadi 11.81 catatan masa tidak rasmi mengatasi rekod kejohanan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Muhammad, atlet dari Johor pada 2008. Jadi itulah pengesahan rekod baru kejohanan berjaya diperbarui dengan 11.81 saat yang dilakukannya mengatasi 10.01 saat yang dilakukan oleh Siti Fatimah 10 tahun lalu. Jadi itulah kejayaan yang dicipta oleh pelari dari Terengganu yang merupakan pemenang pingat perak. Jadi 12.17 Chelsea di tempat kedua, Ikma Syafira juga dari Sabah di